Kamu harus jadi milikku selamanya. Kamu istriku. Sampai kapanpun aku akan pertahankan kamu. Sebagai istriku aku gak peduli gimana pun caranya. Aku gak mau kehilangan kamu. Gimana? Mas Safira kok gak angkat-angkat ya? Duh, coba telepon Mulan. Ya tentu Mulan juga gak angkat-angkat. Gimana sih ini? Semoga gak terjadi sesuatu yang berbahaya untuk mereka semua. Gak boleh pergi, aku gak mau pisah dari kamu. Ya udah, lepasin aku. Sayang, kamu jangan gitu. Ih, lepasin gak. Kamu tuh kenapa sih, sayang? Aku tuh pengen kamu sadar, aku pengen nyadarin kamu. Cuman aku laki-laki yang peduli, aku laki-laki yang cinta sama kamu, gak ada orang lain. Kamu gak boleh terpengaruh sama Safira. Ya aku udah muak sama kamu, dengar. Aku udah gak mau hidup bersama kamu lagi. Selama ini aku bertahan karena aku pikir kamu setia ya. Tapi ternyata apa? Setelah aku tahu kelakuan kamu semua, udah gak ada niat satupun ya untuk hidup bersama kamu, ngerti? Kamu kok tega sih ngomong kayak gitu sama aku? Kok bisa sih kamu ngomong kayak gitu sama aku? Siapa sih yang udah mencuci otak kamu? Aku gak paham loh, aku lagi ngomong sama siapa sih? Aku kayak udah gak mengenali diri kamu sekarang. Kalau kamu terus-terusan ngotot untuk cerai dari aku, aku gak bisa lepasin kamu dari sini. Gak bisa. Saya, dulu tuh kita selalu kompak loh. Kita selalu sehati loh. Apapun yang aku lakukan, kamu selalu support aku. Bahkan kamu dukung aku untuk benci sama si Safira biang masalah itu. Gak usah ngomong kayak gitu sama Safira ya. Loh, gimana sih sayang? Dia memang biang masalah. Dan kamu begitu bodoh dan kayak lugu banget kamu percaya sama kebaikan palsu dia ke kamu. Mas, yang palsu itu tuh kamu, tau gak? Hah? Kamu ini memanfaatkan cinta aku dan memanfaatkan kepercayaan aku. Kamu tuh bener-bener jahat. Kamu selalu aja nyakitin aku, iya kan? Aku gak merasa nyakitin kamu. Aku gak akan nyakitin kamu kok. Ini kamu berbicara begini pasti karena kamu dipengaruhi sama Safira kan, dia udah mencuci otak kamu supaya kamu membenci dan mau cerai dari suami kamu sendiri, iya kan? Aku mau pergi dari sini. Aku belum selesai ngomong. Kamu dengerin dulu dong aku ngomong. Safira ini pasti udah mempengaruhi kamu supaya kamu kekeh dan ngotot minta cerai dari aku. Karena apa? Dia pengen kakaknya jadi salah satunya orang yang tinggal bareng sama aku. Iya kan? Sayang, please dong, kamu buka mata kamu. Dia tuh orang licik, dia orang jahat. Dia tuh jahat, tapi kelihatannya kayak malaikat. Enggak. Aku mau cerai sama kamu itu bukan karena dipengaruhi oleh Safira, oleh Lian, Mbak Gina. Itu semua tuh keinginan aku, tau gak? Kamu tolong dong introspeksi diri. Jangan selalu bilang orang tuh jahat. Padahal di sini penjahatnya tuh kamu. Kamu, tau gak kamu? Enggak, cukup lah. Kamu kok tega sih ngomong gitu ke aku? Kamu kok bisa nyakitin aku kayak gini, suami kamu sendiri? Gila ya kamu ya, putar balikin aja terus, putar balikin semua fakta. Yang tersakiti tuh di sini aku, tau nggak? Kamu yang udah nyakitin aku, kamu udah culik aku kayak gini. Ngapain kamu bawa aku ke sini? Papa aku nggak pernah kayak gini. Kamu kan jahat, tau nggak? Udahlah cukup, kamu diam deh. Kalau kamu terus ngotot begini,
Aku nggak bisa bebasin kamu dari sini. Aku nggak bisa bebasin kamu dari sini. Nggak. Kamu di sini aja. Kamu di sini renungi kesalahan kamu. Mas. Renungin. Mas. Tolong buka pintunya, Mas. Mas, buka pintunya. Aku udah nggak mau hidup sama kamu lagi. Mas, biarin aku pergi, Mas. Mas. Sof? Julian, kenapa sih? Astagfirullahaladzim. Aduh, kenapa ini? Aku juga gak tahu. Mau dibawa kemana Safiranya? Enggak lah, Mak. Aduh, jahitan kamu itu masih belum sempur loh, Julian. Julian! Hati-hati. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.